perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sobat 21, sekarang kita lagi siap-siap buat gala premier Mariposa. Dan sekarang aku, Zara, dan semuanya lagi pada persiapan. So, ikutin kita terus ya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Tadi kita udah nonton sama beberapa show gitu. Terus seneng banget responnya positif dari penonton. Buat pacaran? Gak mau. Aca itu cantik, pinter, baik, nyaris sempurna. Gue mau yang sempurna. Dia gak mau hubungan sama lo, jadi lebih baik lo lupain Iqbal. Satu kata, gemes. By the way, aku baru pertama kali nonton film Indonesia yang punya aspek selengkap ini. Dari sisi pesan moralnya dapet banget, buat orang tua sama anak, wajib nonton. Kelihatan banget perbedaannya, mana anak yang dididik dengan cara yang fun, dengan cara yang kaku. Beda. Tambah lagi persahabatannya, kecintaannya, dan endingnya. Iya, bener-bener gemes banget di rompet. Ini nangis, ini gak fair. Ya. Estetika juga seru, warna-warni banget, terang. Jadi nontonnya itu kayak you go in the movie gitu. Jadi enak nontonnya. Nitrogen ketemu hidrogen jadi amoniak. Hidrogen ketemu oksigen jadi molekul air. Logam natrium ketemu asam klorida jadi natrium klorida. Sama kayak Iqbal ketemu aja, jadi kita itu baru simpel. Mas banget ya ngapain. Yeah. Penyampaian klimaksnya tuh bener-bener pas banget waktunya. Jadi film ini gak terlalu lama, gak terlalu cepet. Chemistry-nya parah. Iya. Suka banget sama tone warnanya, yeah. Biru-biru, pink, gemes-gemes gitu. Jadi nontonnya aku yakin seger. Anak-anak udah yang nonton pasti pada... Iya. Yeah. Keluar ceria, keluar tuh pasti senyum. Kita kayaknya gemes banget ya. Lucu banget sih, menghibur sekali. Ceria gitu. Sekali lagi Angga dan Zara berhasil membuat penontonnya gemes. Hanya orang dengan bakat istimewa yang mendapat tempat di dunia ini. Kita nggak ada hubungan apapun, jadi berhenti bertingkah seakan-akan lo pacar gue. Chemistry-nya Zara sama Angga keren banget. Mereka acting-nya luar biasa banget. Aku tuh pas nonton filmnya dari sedih, habis itu langsung bisa serius lagi, ketawa, sedih, serius lagi. Itu kayak kebawa banget sama filmnya, pokoknya Mariposa. Especially direkturnya juga, Mas Fajar. Baik, Pak Fajar. Congratulations. Visualnya pokoknya bagus banget dan acting-nya. Jujur Mariposa gemes banget. Saya kayak gitu loh. Kebetulan saya jomblo ya guys ya. Jadi kayak melihat film kayak gini meronta-ronta juga kejombloan saya. Semua actingnya keren dan yang pasti kalau nonton harus di SX1 gak sih? Aca! Yeay! Terima kasih banyak untuk semua teman-teman udah ngikutin gala premier Mariposa hari ini. Jadi makasih ya guys, jangan lupa saksikan terus film Mariposa selagi masih tayang. Kalian harus nonton sehari sekali selagi masih ada, nonton dia terus. Pokoknya nonton terus. Sini deh aku ngomong, sini. Jangan lupa nonton Mariposa. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.